Pemirsa, Asian Development Bank mendukung kebijakan pemerintah Indonesia yang mengeluarkan roadmap untuk revolusi industri keempat. ADB menekankan pentingnya pemerintah untuk mengkaji implikasi dari revolusi industri itu dan mendorong SDM Indonesia untuk siap berinovasi. ADB mengatakan infrastruktur sangat penting dalam revolusi industri ini seperti satelit dan juga kabel fiber optik, dan pemerintah juga harus menyiapkan SDM Indonesia dengan pendidikan yang mumpuni agar siap bersaing dengan negara lain dengan inovasi dan ide-ide baru. ADB menilai pemerintah Indonesia harus merespon tantangan ini dengan menyediakan akses yang lebih baik ke pendidikan yang lebih tinggi, sehingga keahlian tenaga kerja meningkat dan mereka bisa memanfaatkan peluang-peluang yang muncul dari perkembangan teknologi. ADB juga merekomendasikan kerjasama mendalam antara penyedia layanan pendidikan dari pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan program pelatihan yang disesuaikan dengan permintaan industri. For the government and that's why we very much welcome the initiative around Industry 4.0 roadmaps, but more of those initiatives are needed and forthcoming and being worked out to do research on the implications. What are the macroeconomic implications? What are the sectoral implications?